Tinggal 6 ya guys ya. Wah, padahal nih lawannya masih utuh ya guys ya. Oke, kita kasih jempol dulu ya. Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess Mas Heleh. Oke, kali ini Mas Heleh akan menggunakan Commander Fanny ya. Ini Commander baru, Commander Fanny dengan skill 2 nya ya. Skill 2 nya itu adalah sinergi launcher ya. Jadi di sini nanti kita akan membuat alat dulu ya. Alatnya ini bisa nanti dikasih satu hero, dan sinergi hero tersebut bisa bergabung dengan line up kita ya. Tapi cuma sinerginya, untuk hero nya itu nggak bisa gabung di pertarungan guys ya. Nggak apa-apa. Nah, untuk sementara kita dikasih hero-hero Nature Spirit ya. Jadi nanti kita bisa ke arah Nature Spirit dulu di awal, atau nanti kita bisa transisi juga boleh. Tapi ini ya ke Nature aja dulu, soalnya kita udah dikasih 3 hero dan juga ini Ake, ke Guardian juga masih memungkinkan guys. Oke, kita ambil Revitalis ya. Ini item yang sangat bagus juga untuk di early, bahkan nanti sampai late game pun juga bagus ini itemnya. Oke, di sini kita naikkan Roger ya untuk mengaktifkan ke Nature Spiritnya terlebih dahulu ya guys ya. Oke, kita ambil Saber aja coba ya. Kita pakai Saber untuk damage-nya ya. Soalnya kalau nggak ada damage juga susah ini, kalau pakai Ake juga ya. Wah, ini kita sudah ketemu dengan Swordman ya. Swordman 3 ini ditambah dengan Xavier. Waduh, ini kalau ulti, nah ini sekar semua guys. Kalau Xavier ulti ya, kita bakalan sekar semua, karena damage-nya ini menyebar guys, Xavier ini. Tapi kena hero Nature kita ya. Wah, langsung ya. Nah, ini kita malah ini ya, sudah dapat Mbak Dora guys. Mbak Dora ini kita langsung ambil aja ya. Ini sabernya kita jual, ini berarti Ake boleh kita jual juga guys ya. Oh, ternyata kita ketemu dengan Scarlet Shadow Mage ya ini ya. Sudah aktif guys ya, 2 Mage, 2 Scarlet Shadow-nya. Waduh, karat guys. Kasih payung Kagura. Karat, apalagi kena ini ya ultinya si Hanabi guys, rata ya. Terpaksa kita harus jual si Ake-nya ya, biar bisa nabung dulu di 10 ya, eman-eman. Oke, kita ambil Mia-nya ya di akhiran ini. Ternyata belum muncul ya guys ini untuk si Laylanya ya. Laylanya belum muncul guys. Ya udah ya, kita ambil Ake aja terlebih dahulu. Wah, kita ketemu dengan Astro Power ternyata ya, hypernya di Karina guys. Wah, dia sudah level 5 ya. Oh, dia mau ngebut ya. Soalnya dia pakai tar ya. Mau secepat mungkin ke level 8. Nah, ini kita kalah telak ya. 69 guys. HP kita tinggal 69 ya. Ini ambil nomor 1 berarti ya, bener guys. Oke guys, kita sudah sampai di pet box yang pertama. Oke, ada kristal gunner, ambil aja ya. Oke, berarti kita akan ke arah gunner ya, soalnya dapat kristal gunner. Oke. Wah, ini itemnya juga bagus-bagus guys sebenarnya guys ya. Waduh. Tapi ya ini ada kristal, kita ambil kristal dulu karena di sini kita butuh sinergi ya. Apalagi kita pakai Fanny 2, jadi kita mainnya main sinergi guys. Oke, ini Roger. Roger kita bintang 2, Ake juga bintang 2. Wah, ini kita harus nambah slot ya guys ya. Kita nambah slot aja, ini berarti kita naikkan si ini aja ya, si Mia guys ya. Ini nanti kalau kita kalah bisa berbahaya guys ya. Kalau kalah ya malah nggak bisa nabung ya. Nanti kalau kalah kita jual si Ake, atau langsung jual aja juga nggak apa-apa guys Ake-nya ya. Jual aja, ini ambil Kimi aja ya guys ya. Kalau kita naikkan Kimi jadi udah ada 3 hero gunner ya, termasuk Mia. Ini Mia jadi gunner soalnya. Oh, lawannya adalah Eva 3 wrestler guys ya. Eva 3 wrestler. Waduh, Roger kita kena tendang guys ya. Wah, tendang 2 kali. Soalnya double ternyata ya. Soalnya double ngeroyok si hijau guys. Ini nggak masuk angin ini guys. Wah, ini bisa menang guys. Bisa menang, yuk yuk yuk. Satu lagi. Waduh, by one. Kalau nggak ke stun menang ya. Waduh, ke stun guys. Wah, kena tendang guys ya.
Ini kalau nggak kena tendang menang ya, yakin. Ya, soalnya stun ya. Kena stun itu yang bikin susah. Nah, ini Layla ya, Layla muncul berarti kita langsung ini ya. Nah, kita kasihkan ke alatnya dan di sini muncul si Xbox ya. Nanti kita harus cari si Xbox. Wah, belum ada ya guys ya. Adanya ini Mak Julian muncul ya. Kita ambil aja dulu berarti ke WM boleh ya, ke WM dulu. Ini ada Freya juga. Freya boleh kita ambil guys. Nanti bisa ke arah Gunner Norton Vale ya. Soalnya ini udah ada si Franco. Nanti Freya juga tinggal cari si Bane ya. Banenya ini harga mahal guys ya, harga 5. Saber ya, Saber plus 3. Wah, ini dia belum dapat hero. Oh, Cyclops ya, Cyclops guys. Ternyata dia ambil Cyclops ya. Menang nih guys, kalau ini menang harusnya ya. Oke, kena Saber Mbak Dora hilang. Nah, di sini kita bisa ambil si Freya berarti ya. Oke, ini Layla sama Atlas ya guys ya. Kita berarti wah ini ada Gunner juga, Nature Spirit ini bisa dua guys. Oke, kita pasang si Atlas dulu ya. Oh ini bentar, wah ini Mbak Dora juga. Oke, kita pasang si Beleric aja ya. Ini kita berharap dapat Nature guys ya, Nature aja. Tapi kalau dikasih Gunner juga nggak masalah ya. Nanti kita berharap nanti dapatnya Nature, kita bikin ke arah Nature Gunner guys ya. Berharapnya seperti itu. Kalau dapatnya Gunner juga nggak apa-apa. Soalnya kita juga dapat kristal. Jadi ini dua-duanya itu dapat nggak masalah guys. Kita akan lihat ya nanti dapatnya apa. Ini Freya kita ambil dulu. Nah, ini Nature guys ya, Nature ya. Memulihkan 100 HP berdasarkan damage yang diberikan. Oke, mantap ya ini ya. Berarti kita ambil aja. Nah, ini kita kasih ke Roger aja guys ya, Roger. Karena ini Roger kalau memberikan damage, kalau dia bisa kill ya itu damage-nya akan besar. Jadi dia bisa memulihkan HP dan bisa menghil rekan satu timnya ya. Oke, Franco muncul terus guys. Oke, Layla bintang 2. Nah, di sini ada Roger guys ya, ada Roger. Wow, ternyata Kadia ya, ini Kadia Archer guys. Kita melawan Kadia Archer ya. Waduh, Luoyinya nih ya, Luoyinya ini yang bikin udah api ya, ini damage-nya bisa kena semua nih. Apalagi kalau dikasih Saphir guys. Susah ya. Kumpulin sama Luoyi, ulti Saphir itu Nature Spirit rata guys ya. Rata banget. Oke, di sini Roger-nya kita ambil ya. Ini Roger soalnya kita jadikan damage dealer si Roger ini. Bentar ini jangan ya, Kimi jangan. Kita jual aja si Layla ya. Ini sudah aja Layla di atas. Nah, di sini kita aktifkan ya. Nah, ini alatnya aktif, guys. Jadi kita naikkan si Franco tambah slot, kasih Freya di alatnya ini. Jadi ini jadi WM ya, WM aktif guys. WM aktif tanpa menaikkan si Freya kan, enak kan. Berarti kita hitungannya ya jadi tambah satu sinergi, satu hero ya. Wah ini Luoyi lagi guys. Ketemu Luoyi lagi. Wah kali ini bener guys, tambah Saphir ya, elementalis. Waduh. Wah langsung sekarat guys ya, kena Saphir ini. Kalau kita bikin Nature ini kalau ketemu Saphir ya susah guys. Saphir terus hero-hero damage lah yang area itu yang susah kalau pakai Nature Spirit. Oke, di sini muncul Beleric. Oke, Roger bintang 2. Ada Mbak Dora ya guys ya, Mbak Dora kita ambil dulu. Wah kita cari aja ya ini ya. Ya Franco bintang 2. Oke. Ini Mbak Dora kita turunkan ya, ini Atlas harus kita turunkan. Jadi Laylanya kita jual aja. Jadi kita fokus ke arah
natur spiritnya dulu ya, natur spiritnya biar bintang 2 semua dulu guys. Soalnya ini Mia masih bintang 1, Valerie juga masih bintang 1 ya, susah ya. Wah udah slur lagi ya guys ketemunya. Roger kita kena stun, kena tendang lagi, atas juga kena tendang ini. Double kill ya. Yo Roger ulti dulu. Waduh kena tendang lagi guys, sekarat ya. Wah hilang guys ya. Wah tinggal berapa ini? 21. Wah tinggal 6 guys. Waduh. Tinggal 6 ya guys ya. Wah padahal nih lawannya masih utuh ya guys ya. Oke kita kasih jempol dulu ya. Oke bikin kita tinggal 6 guys. Oke gak apa-apa ya. Oh Eva 3 enak sekarang ya mas. Ya bener Eva 3 enak ya. Apalagi bikin wrestler ya. Oke di sini pengurang bintang aja. Mas Yaleh ambil pengurang bintang. Sebenarnya ini Hasklo enak, Gunner juga enak. Tetapi karena darurat ya guys ya, darurat, kita butuh pengurang bintang ini. HP kita kan kalian lihat tadi tinggal 6 guys. Ini kita satu kekalan saja udah pulang ya. Jadi mau nggak mau ini kita harus bikin core ya. Nah ini bintang 2. Ini Roger guys. Satu lagi nah Roger bintang 3. Kita habiskan aja nggak apa-apa guys ya. Soalnya ya memang harus seperti itu. Kalau enggak ini nanti kita yang bakalan KO duluan guys. Kita pindah posisi dulu ya. Ini Rogernya kita pindah di tengah. Nah ini Roger bintang 3. Ini apakah bisa menyelamatkan kita dari kekalahan ya guys ya. Oke untuk revitalisnya kita pindah ke Beleric ya. Beleric Claude ya, Hyper Claude. Arser ini guys. Apa ini guys ini? Bikinnya apa ini? Star 3 nya, oh belum jadi mungkin dia guys. Mau Hyper Claude guys. Mau cari duit, masih cari duit ya. Dia masih cari duit ini. Utur tag guys, dia bikin utur tag ya. Nah, ya gak apa-apa ini kita jadi malah menang ya. Oke ini oke lah ya. Oke kita ambil Mbak Dora sama si Layla ya. Wah Mbak Dora lagi. Yo Mbak Dora bintang 3 ini. Oke nih kalau Mbak Dora bisa bintang 3 guys. Tinggal cari itu ya konsentrat energi. Wah enak. Tapi kalau nggak dapat ya nggak ada lifesteal guys. Nggak ada lifesteal dari Mbak Dora. Kita jual aja si Kimi ya. Kita bisa nah Mbak Dora lagi muncul. Oke mantap. Nah bintang 3 guys. Aduh kita ah Mia bintang 2. Oke keputusan yang tepat ya untuk menghabiskan duit guys. Jadi di sini untuk starfallnya kita kasih di Mia ya biar menyebar ini, biar yang kena semakin banyak ya yang turun bintang ya guys ya. Wah Mianya untung masih bintang 2 guys lawan ya. Mantap Rogernya guys. Selamat guys kita guys ya. Masih selamat guys. Nyawa tinggal 6 kayak gini ya. Masih bisa selamat ini nggak masuk angin guys. Oke di round monster ini, di round monster. Oke item apakah yang kita dapat? Wah ini item bertahan semua. Wah ini berarti mirror boleh ya, mirror atau enggak Arser guys ini guys. Oke star core nya Gunner ada, berarti kita ambil Gunner ya guys ya. Star core Gunner ini berarti oh ini dapat shield ya guys ya. Yang jika tidak ada hero teman ya di 8 peta, dia akan mendapatkan sel darah putih guys. Oke di sini mirror Davis ya. Dan juga ini berarti blade armor aja untuk memantulkan damage ya. Jadi kita ambil memantulkan damage-nya ini biar lawan ini semakin apa ya? Jadi kalau semakin besar damage lawan dia bisa mati sendiri guys ya, apalagi kita pakai natur ya guys ya. Kita pakai natur. Di sini kita langsung aktifkan saja keempat gunner biar damage dari Roger-nya ini semakin sakit ya. Kalau semakin sakit kan ya dia akan memulihkan SP ini ya, teman-temannya juga, itu intinya seperti itu ya.
semakin besar damage, semakin besar life steal juga ya. Oke, tampaknya pecah satu guys. Hansunya hilang. Nah ini karena itu ya, yang karena itu manggil tadi. Oke guys. Mantep. Gak jadi kalah kita guys. Gak jadi kalah, ini malah menang. Malah pulang duluan ini ya. Mantap guys. Mantap. Oke, combo kita ini sudah hampir jadi ya. Tinggal ini level 7 kan. Nanti di level 9 sudah bisa 6-6 guys ya. 6 Nature Spirit, 6 Gunner. Oke, kita cari hero-nya dulu. Oke, Freya bintang 2 nih guys. Kita jual Atlas aja. Nah, kita oper ya, berarti Freya kita naikkan, Laylat-nya turun. Jadi di sini Layla yang menjadi pengganti saja, guys. Jadi cara mainnya seperti itu ya, guys ya. Enak ini. Jadi hero yang sudah bintang 2 kita naikkan, hero yang masih bintang 1 kita turunkan ya. Masuk di sinergi launcher-nya Fanny 2 ini. Oke, ini Fanny 1 ya, lawannya Fanny 1. Dia pakai Johnson guys. Johnsonnya hilang ya. Freya kita juga hilang, nggak masalah. Ini Xavier tadi guys. Nah, ini kita udah agak tebel ya. Udah tebel malah ya. Apalagi punya Blade Armor ya. Mbak Dora kita juga sudah bintang 3. Roger bintang 3. Damage-nya nggak masuk angin guys. Waduh, 27 guys ya. Langsung sekarat ini. Kalah sama kita langsung sekarat ya guys ya. Nggak masuk angin. Oke, di sini ada Franco ya. Kita ambil aja dulu, nggak apa-apa. Oke, ada si Mia ya. Mia kita ambil. Ini kalau bisa bintang 3 ya. Untuk hero-hero naturnya biar tebel. Xbox ya, Xbox jangan ketemu. Layla lagi. Franco berarti kita jual aja ya. Kalau hero natur kita ambil ya. Kalau hero lainnya boleh bintang 2 aja sudah cukup guys. Ketemu dengan Arser ini ya. Arser Kadia. Oh, pakai L1 guys. Wah, ini berbahaya guys, berbahaya ini. Nah, kurangi dulu bintangnya. Waduh, kena panah guys. Wah, ini gara-gara Blade Armor ya. Gara-gara Blade Armor di Beleric ini mantul terus guys. Mantul terus ya. Di si Wan-Wan-nya ini kena damage Gunner ya. Oke, kita ambil Gunner dulu. Wrestler ya. Oh, ini yang bikin Eva 3 Wrestler guys ya. Eva 3 Wrestler. Oke, di sini kita nambah slot langsung aja ya. Kita naikkan si Xbox untuk langsung mengajukan ke 6 Gunner. Karena tadi kita dapat kristal ya guys ya. 6 Gunner, 6 Nature Spirit dengan 3 WM ya. Xbox kita ambil aja. Ini ada Kimi juga ya, berarti kita pakai Kimi aja guys. Oke, siapa tahu nanti Kimi bintang 2. Berarti ini kita masukkan ke sini ya. Kita nggak pakai Layla berarti ya. Laylanya kita jual saja guys. Wan-Wan lagi ya ini ya. Ternyata Wan-Wannya di mana-mana guys. Kena tarik Franco Mianya. Wah, udah ini pulang nih guys. Pulang guys ya. Proyokan guys. Pulang ya. Mantap ini. Epic comeback is real ya. Mungkin guys. Tapi ini yang satu masih berapi-api ya, yang Eva 3 Blazer. Nanti kita lihat aja sama ini apakah kita bisa menang ya. Kalau bisa berarti ya tinggal nunggu waktu aja ini. Ada Bane, oke. Berarti kita ambil Bane ya guys ya. Kita gantikan ini Xbox-nya. Di sini sudah aktif 3 Norton Fell. Wah, oke, combo sudah jadi nih guys ya. Kita lihat, wow, bintang 3 Masha Yin ya. Aldusnya masih belum guys. Oke, ini kayak kombonya Mas Yaleh yang dulu ya guys ya. Oke, ikan hiunya sudah berenang-renang ke tepian guys ya.
Oke, okay. Yin-nya malah kena stun. Yin-nya kena stun, guys. Waduh, kena sambaran ledek ya. Oke, sekarat berbahaya, guys. Oke. Mantap. Hanabi hilang. Hanabi. Oke, mantap ya. Kita masih punya life steal dari WM ya dan juga dari Star Core Nature Spirit. Ini kita ambil. Ada Franco, enggak usah. Mia kurang 3 lagi. Kurang 3 lagi bintang 3 guys ya. Oke guys, ini Star Core-nya kita pasang di Bane ya. Kita pasang di Bane. Jadi nanti Bane kita sendiriin ya guys ya. Oke, di sini ada Mirror Device dan juga wrestler ini yang mungkin kita bisa ambil, tapi kita mending ambil mirror device saja karena di sini kita nggak pakai hero wrestler ya. Nah, konsentrat energi ya, udah dapat konsentrat energi, kita kasih ke Mbak Dora ya. Jadi di sini Mbak Dora dengan konsentrat energi. Oke, ada Beleric, ada Claude juga. Berarti kita pakai Claude ya. Ini aktif Iblis Bounty dan juga Gunner. Berarti kiminya ini boleh kita jual guys, boleh kita buang, nggak apa-apa ini. Jadi kita cuma pakai dua hero ya, yang atas dua hero gunner dan satu hero gunnernya itu di bawah. Oke, ikan lumba-lumba. Kena tarik guys. Mantep ini. Waduh, bilongnya kena tarik lagi. Masyanya ngopi item magic guys. Apakah bisa menang ini? Oh, 29 guys, masih belum ya. Wah, gak masuk angin guys ini ya. Wah, ini bisa jadi counternya wrestler ya, counter wrestler guys. Nature Spirit dengan Mbak Dora ya, Mbak Dora Gunner nih guys ya. Mbak Dora Gunner ini nggak masuk angin ya guys ya. Ini kita bisa nambah slot ya, opsinya nambah slot, tapi kita naikkan siapa? Belum ada bintang 2, mending kita coba cari dulu ya, siapa tahu jadi bintang 3 lagi. Atau ini Bane guys, oh Claudine lah yang muncul ya. Malah Johnson yang muncul guys. Wah, gak ada guys ya. Oke, kita jual lagi aja ya, ini kita ambil Beleric Atlas. Wah, Freya yang muncul guys. Kita jual aja kiminya ya. Kita ambil Claudine dan juga Atlas. Wah, ini juga gak ngaruh guys. Ini round terakhir ya, gak ngaruh guys. Jadi oke, gak apa-apa lah, yang penting kita menang ini. Kayaknya kita menang ini soalnya. Tapi wah, Mia kita guys, Mia kita kena tendang, berbahaya ini. Waduh, sekarat guys, sekarat. Mia kita kena tendang lagi guys. Gak bisa ini ya. Oke, bisa yuk. Set, stun dulu. Beleric ya, Beleric ulti dulu. Kena stun guys, kena stun. Ulti Mbak Dora hilang. Mantap guys. Akhirnya kita bisa menang ya dengan combo 6 Nature Spirit, 6 Gunner ya guys ya. Mengalahkan Eva 3 Wrestler ya. Hypernya di Mbak Dora Gunner dan juga Roger. Mantap.